Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mereview sebuah drama Mandarin dengan judul Wulin Mi Anji Meirin Tujian 2020. Sebelumnya, nonton Wulin Mi Anji Meirin Tujian 2020, ada baiknya pengunjung membaca sekilas sinopsis film seri Mandarin Sub-Indo yang sudah kami rangkum di bawah ini, agar pengunjung memiliki gambaran bagaimana jalan cerita atau sekilas bayangan mengenai film seri ini. Judul adalah Wulin Mi Anji Meirin Tujian 2020, Kontre Cina Tencent Video, rilis 30 Desember 2020 dengan 30 episode. Last air date 13 Januari 2021. Artis yaitu Biu Pan, Chai Jun, Chai Jun Tao, Cha Fan Wen, Li Yunxi, Ku Tian Rui, Zhang Nan, dan lain-lain. Direktur Biu Pan. Sinopsis dari Silat Mandarin ini adalah sebagai berikut. Bangsawan muda Zhu Yongshao bertemu dengan dokter wanita Leng Xing Chen karena potret kecantikan. Bersama teman-teman mereka, 6 orang yang terlibat dalam konspirasi mengerikan membentuk tim detektif untuk mengungkap rahasia seputar potret tersebut. Zhu Yongshao telah berkelana ke dunia pugilistik untuk pertama kalinya. Bercita-cita menjadi pahlawan kesatria, ia mengandalkan keterampilan seni bela diri yang luar biasa dan kecerdasan tinggi untuk menyelesaikan kasus yang sulit. Namun, dia secara tidak terduga menemukan bahwa dia juga merupakan bidak catur di game berbahaya ini. Saat kabut perlahan terangkat, Zhu Yongshao menyadari kebenaran tak tertahankan bahwa 20 tahun terakhir hidupnya hanyalah sebuah kebohongan. Begitulah teman-teman sinopsis dari seri Mandarin Wulin Mi Anji Meirin Tujian 2020. Untuk selanjutnya, silahkan Anda menonton bagaimana serunya dari film drama Mandarin ini. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di sinopsis Silat Mandarin berikutnya. Terima kasih.